Jalan utama penghubung dua kecamatan di kawasan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Rabu pagi 13 November amblas. Peristiwa ini terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga kondisi lahan labil. Inilah kondisi jalan raya Celak di kawasan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat yang amblas. Separuh lebar jalan beton ini amblas dengan panjang 3 meter. Jalan utama yang menghubungkan dua kecamatan dari Sindangkerta ke Gunung Halu ini memiliki lebar 8 meter. Meski tak ada korban jiwa, jika dibiarkan kondisi ini membahayakan dan bisa mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Aparat kewilayahan termasuk Polsek Sindangkerta dan personil TNI sudah turun tangan dan berada di lokasi untuk memberi garis pembatas. Di desa Cangkang Girang, perbatasan dengan desa Celak, Gunung Halu, dan kecamatan Sindangkerta, pasca hujan itu terjadi amblas jalan utama. Jalan utama ini jalan penghubung antar kecamatan yang saat ini sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang punya kepentingan. Pemangku kepentingan, baik di Sub, Dinas PU, Kabupaten Bandung Barat, dilakukan pemasangan rambu-rambu dan himbauan, kemudian PJU yang tadinya mati dibetulkan, diperbaiki untuk bisa menerangi jalan yang terdampak di desa Cangkang Girang ini. Selain memasang garis pembatas dan papan rambu, sejumlah aparat juga saat ini disiagakan di lokasi untuk mengatur lalu lintas. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.